Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan pemeriksaan fisik udara berupa debu total menggunakan alat portable handled dust atau dust track. Berikut ini adalah alat portable handled dust atau yang sering disebut dengan dust track. Alat ini berfungsi untuk pengukuran debu total pada lingkungan. Cara kerja alat ini, yang pertama, tekan tombol power. Tunggu beberapa saat, kemudian pilih setup, lalu pasang zero filter untuk kalibrasi alat. Pilih zero call, kemudian tekan start. Tunggu selama 1 menit. Setelah selesai kalibrasi, lepas kembali zero filter. Kemudian tekan main. Pasang inlet cap. Lalu pilih run mode. Kemudian, pilih test length. Atur waktu pengukuran, kemudian tekan save. Lalu tekan main dan tekan start. Setelah 15 menit pemaparan, akan muncul hasil pengukuran pada monitor. Hasil pengukuran debu total yang kita lakukan tadi sebesar 1,08 mg per meter kubik. Dengan kadar minimum 0,900 mg per meter kubik, kadar maksimum 1,74 mg per meter kubik, average atau rata-rata sebesar 0,964 mg per meter kubik, dan TWA atau time wake average, yaitu jumlah konsentrasi rata-rata yang diperkenankan untuk pemaparan selama 8 jam per hari sebesar 0,00 mg per meter kubik.